Gilang Dirga dan Adisti Versa umumkan kelahiran anak pertama. Namanya unik banget. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pasangan Gilang Dirga dan Adisti Versa membagikan kabar bahagia. Melalui akun Instagramnya, Gilang mengungkapkan bahwa istrinya baru saja melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam unggahannya, sang presenter terlihat membagikan foto bersama sang istri yang tengah terbaring setelah melahirkan. Sementara Gilang sedang menggendong anak mereka yang bagian wajahnya masih ditutupi stiker. Alhamdulillah, assalamualaikum oma, opa, om, tante, dan kakak-kakak. Tulis Gilang dalam kolom keterangan foto di akun Instagram pribadinya. Putra pertamanya bersama Adisti itu diberi nama yang unik, yakni Gindirga. Gilang pun menjelaskan arti nama yang mereka berikan pada sang buah hati. Gin, baca gin bukan jin, berarti perak atau keperakan dalam bahasa Jepang. Dengan harapan ia akan selalu menyinari kehidupan di sekitarnya, tulis Gilang Dirga. Unggahan tersebut menuai beragam respon dari sahabat artis serta netizen. Mereka ikut berbahagia dan mengucapkan selamat atas kelahiran putra Gilang dan Adisti. Congrats mom and dad, komentar Gading Martin. Selamat Gilang, selamat Adis, ucap Ivan Gunawan. Alhamdulillah lancar-lancar, sehat-sehat sekeluarga Gin, komentar komika Ardit Erwanda. Sebelum dikaruniai baby Gin, pasangan itu sangat berikhtiar untuk memiliki momongan. Adisti pun sempat mengalami keguguran di usia kehamilan 22 minggu pada 2018.